Indonesia meloloskan dua wakil ke semifinal Thailand Open tahun 2024, yakni ganda campuran Reno Frivali Pita Haning Tias Mentari dan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Dalam pertandingan di Stadion Nimi Butet, Bangkok, Thailand, Jumat 14 April 2024, Reno Fitia melaju ke babak empat besar setelah menundukkan rekan sepelatnas mereka Dejan Ferdinand Syah Gloria Emmanuel Wijaja dengan angka ketat 21 banding 12 dan 23 banding 12. Mereka melaju setelah bermain 54 menit. Ini juga kemenangan ketiga Reno Fitia dalam tiga pertemuan melawan Dejan Gloria. Pertemuan terakhir kedua pasangan ini terjadi pada 32 besar Australian Open tahun 2023. Saat itu, Reno Fitia menang 14 banding 21, 21 banding 15, dan 21 banding 15. Sementara, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi tampil di babak semifinal setelah menundukkan Cheng Ching Kui Yang Ching Tun. Febriana Amalia mengalahkan ganda Taiwan itu 21 banding 16 dan 21 banding 12. Ganda putri peringkat 18 itu menghentikan Chen Yang dalam waktu 45 menit. Ini sekaligus menjadi kemenangan ketiga Febriana Amalia atas ganda peringkat 37 itu dalam pertandingan sebelumnya di 32 besar Thailand Masters tahun 2024. Febriana Amalia juga menang 21 banding 13 dan 21 banding 11.